Ya, pemirsa, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah mencuat di berbagai lembaga survei sebagai calon presiden 2024. Meski ada pro dan kontra terkait pencapresan mereka, kabar terbaru datang dari Partai Gerindra. Partai berlambang burung Garuda sepakat kembali untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait menanti capres ideal. Sebelum kami hadirkan perbincangan ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita mulai dengan yang pertama, ratusan warga di kawasan zona merah yang diterapkan mikro lockdown di Cipayung, Jakarta Timur menjalani vaksinasi. 300-an warga Cipayung menjadi target vaksinasi. Ya, vaksinasi untuk penyandang. Ya, vaksinasi untuk penyandang disabilitas akan serentak dimulai pada hari ini Rabu, Juni 2021. Para penyandang disabilitas baik fisik maupun mental bisa mendapatkan vaksinasi di seluruh fasilitas kesehatan atau sentra vaksinasi manapun dan tidak terbatas pada alamat domisili KTP. Kemenkes meminta semua pihak mendukung vaksinasi untuk disabilitas dengan membantu mendaftarkan dan membantu transportasinya. Seorang warga lanjut usia di Grobogan, Jawa Tengah meninggal dunia seusai menjalani vaksin di kantor balai desa setempat. Dari hasil pemeriksaan, pria lansia 68 tahun ini memiliki riwayat gula darah tinggi. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Supardi, desa Papan Rejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Istri Supardi, Kartini, terlihat masih shock pasca meninggalnya Supardi pasca menjalani vaksin COVID-19 di kantor balai desa setempat. Sebelumnya, pria lansia berusia 68 tahun ini merupakan salah seorang dari 100 warga masuk program vaksin lansia yang diadakan petugas puskesmas. Setelah diperiksa, tensi darah Supardi normal sehingga bisa dilakukan suntik vaksin. Akan tetapi ketika sampel darah akan diambil, Supardi jatuh pingsan. Dari hasil pemeriksaan darah, Supardi memiliki riwayat gula darah tinggi. Setibanya di rumah, Supardi mengalami mual dan muntah, membuat keluarga membawa Supardi ke puskesmas untuk menjalani perawatan. Karena tidak ada perubahan, Supardi dirujuk ke Rumah Sakit Getas Pendowo Gubuk. Namun ditolak pihak rumah sakit karena alasan ruang isolasi sudah penuh. Akhirnya keluarga membawa Supardi ke Rumah Sakit Semarang dan dalam perjalanan ia meninggal dunia. Jenazah Supardi telah dimakamkan keluarga di tempat pemakaman umum desa setempat. Ya, pasca libur panjang Lebaran serta arus mudik, ruang isolasi khusus COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung kembali mengalami kenaikan. Meski demikian, pihak rumah sakit telah mengantisipasi dengan menyiapkan 224 ruang isolasi jika ada lonjakan. Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung kembali mengalami kenaikan keterisian ruangan khusus pasien COVID-19 pasca libur Lebaran. Pada awal Lebaran, keterisian kamar khusus COVID turun dari 77% menjadi 57%. Namun pasca arus balik Lebaran, keterisian kamar kembali naik 25% menjadi 77,5%. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah mengantisipasi lonjakan pasien dengan menyediakan 234 ruang isolasi serta 15.000 liter oksigen. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Jawa Barat siaga 1 COVID-19 dampak kenaikan kasus akibat mudik Lebaran. Per 26 Mei 2021 adalah ya, perbincangan akan kami hadirkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetap bersama kami.